Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bi 'allamtana wa razuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kitab Al-Kawakibud Durriyah Hasyiah terhadap <tát> Mutamimah Al-Ajrumiyah. Halaman 52 kalau PDF ini. Ini PDF cetakan Muassasul Kutubul Saqafiyah. Kutubul Saqafiyah. Yuzuk pertama 52 sudah lama tidak kita bacakan ini kita hadir kembali tafadhal ustaz bab ma'rifah alamat jam bismillahirrahmanirrahim di <tuh> dalam aja ustaz langsung ya, yang di bawahnya ya di dalamnya bu ya iya bismillahirrahmanirrahim Babu ma'rifati alamatil a'rabi الصالة ونيابة والمراد بالعلامات الحركات الثلاث والسكون وما ناب عن ذلك وإنما تكون علامات إذا قلنا الإعراب معنوي وهو الذي مشى عليه المصنف وإلا فهي الإعراب نفسه terjemahin ya terjemahin ya sih coba ustadz aja ustadz dulu nanti yang kedua saya nggak mau Bismillahirrahmanirrahim bab mengenal tanda-tanda irab haza babu marifati alamatil irab ini bab mengenal tanda-tanda irab asalatan tanda irab nisbah asli waniyabatan dan nisbah pengganti jadi tanda irab ada dua kah? ada tanda asli ada tanda pengganti wal muradu bil alamati ala harakatus salasu Bermula yang dimaksud dengan tanda di sini itu harokat yang tiga dan sukun wama naba azalik dan ma yang menggantikan ya ma darinya tiga harokat dan dari sukun. Jadi yang dimaksud dengan tanda yang Arab di sini harokat yang tiga ustaz. Raf domah patah kasrah. Nah itu. Jadi harokat itu tiga sementara sukun itu bukan harokat. Hmm. Kan yang disebut sukun kan nggak ada harakat kan? Ada mul harokah namanya sukun. Makanya sukun nggak masuk kategori harokat. Harokat tiga doang. Apakah ini juga berlaku di ilmu tajwid? Iya, sukun itu bukan harokat. Kan harokat berbaris. Nggak ada baris namanya sukun. Kan? Tandanya bulat kosong. Hmm. Jadi tanda yang di sini maksudnya barisnya itu. fathah uh, fatah, apa domah, fatah, kasrah. Di mana itu tanda asli kan? Nanti penggantinya terserah. Wa manaba dan mama yang menggantikan. Ya dari demikian. Ganti domah nanti. Wow misalkan ya. Kan? dan seterusnya. Hmm. Non kalau di ilmu tarik. Wa in nama takunu alamatun, takunu alamatin, alamatin. Hanya saja ada ianya harokat itu tanda. Hanya saja ada ianya harokat itu tanda i'rab. Iza kulna bila kita mengatakan al i'rabu ma'nawiyun. Bila kita katakan bermula i'rab itu maknawi. Nah. Wahwa dan dianya i'rab ma'nawi itulah al-lazi masya'alahil musanneh yang berjalan kepada oleh musanna. Jadi dalam definisi Arab itu ada berbeda pendapat para ulama. Ya. Ada yang bilang i'rab itu maknawi, ada yang bilang lafzi. Kalau hmm. Arab itu perubahan lafaz berarti yang disebut i'rab harokat itu sendiri kan? Dhamma, fathah, kasrah. Hmm. jika tidak, jika tidak kita katakan i'rab itu maknawi, bahaya maka bermula dianya harokat, itulah i'rab dia sendiri al nafsu itu ingarab, dirinya ingarab. Artinya perubahan. Perubahan itu, apa pada lafad, apa pada makna. Kalau pada lafad berarti harokat. Kalau pada makna bukan harokat. Harokat itu tanda doang. Tanda terjadi perubahan diberikan harokat. Koma zaidun. Zaidun itu berarti statusnya fail. Tandanya dikasih domah kan. Nah. Ini ribet juga Ustaz terlalu ini. Nah, Udah hmm. biarin begitu aja Ustaz. دعنا <applause> <applause> <سؤال> نفكر، okay. وهو ما يحدثه عامله في آخر الكلمة وبدئ بعلاماته لأن الكلام لا يستغني عن المرفوع إذ لا يتصور كلام لا مرفوع فيه ولهذا يسمى المرفوع عمدة وغيره فضلة. Hmm. Oke. Okay. Oke. Okay. Gimana? <coughs> Ustaz mengartikan apa gimana? Coba saya belajar ya. Ya. Yeah. Wahua dan bermula dianya rafa. Ya. Yeah. Itu ma yahduthuhu yang terjadi akan nyama amiluhu oleh amilnya ma. Amil fi akhir kalimati pada akhir kalimat dan dimulai dengan alamat alamatnya rafa li al kalama karena kalam la yastagni tidak terkaya ia kalam anil marfu'i daripada marfu id karena la yutasawwaru tidak tergambarkan akan kalam la marfu'a fihi yang tiadalah marfu'nya kalam padanya rafa ya tunggu dihi padanya kalam yang, yang tidak ada marfu padanya kalam yang tidak ada marfu padanya kembali ke kalam oke okay. boleh hadza yusammal marfuu umdatan karena ini dinamakan akan marfu itu umdah tiang wa ghairuhu fudlatan. dan selainnya marfu itu fudlah tambahan hmm. gue ya okay, so. oke bagi rafa itu arba'u alamatin ada empat tanda ini pokok dulu lah. tanda rafa ada empat satu asli tiga pengganti bahwa dianya rafa itu mayuh disu, ya, itu. Nah, bermula dianya rafa itu sesuatu yuh disu yang membuat akannya sesuatu amilu oleh amelnya, hmm. di mana dibuat di akhir kalimat di akhir kalimat. Jadi rafa itu sesuatu yang dibuat oleh amel. Ada amel, kan? Ada amel, piil misalkan sehingga terjadilah rafa di akhir kalimat tersebut sesuatu yang dibuat oleh amel sesuatu itu berada di akhir kalimat koma zaidun Oma zaidun itu namanya marfu karena ada amelnya koma wabada'a kita baca Ustaz. nggak boleh kita baca wabudi'a ini alasannya a tulisannya nggak mendukung kalau budi'a budi'a karena sebelum hamdah kasrah pasti hamdah ini di atas ya ustaz Oh iya, kalau misalnya dibaca budi a berarti iya di sini, iya alif ya. Ya ini di segi tulisan ya. imlasnya di Segi tulisan. Oke. Okay. Jadi wabadaabi alamat memulai ya nyusane dengan tanda tandanya rofa li anal kalama layastagni karena kaya karena kalam itu tidak mungkin terkaya ya dari marfu. Enggak mungkin satu kalam itu enggak ada marfunya. Jadi marfu di sini nanti bisa pa'il, bisa na'ip pa'il, bisa mudada, bisa khobar ya. ya. kalamun. Karena tidak bisa digambarkan akan satu kalam. La marfu afihi yang tidak ada marfu padanya kalam. Setiap kalam pasti ada marfu'nya. Walaupun kadang nggak kelihatan takdir. Kayak munada kan kalam Ustaz ya. Hmm. Ya Zaid. Kan nggak ada marfu'nya di situ. Ada di ada Ya. Walihada karena ini, karena ini enggak ada kalam yang tanpa marfu. Yusammal mal umdatan dinamakan akan marfu dalam satu kalam akan umdah. Jadi umdah itu penting. Marfu dalam satu kalam disebut umdah. Mubtada itu umdah, khobar itu umdah, pa'il itu umdah, na'i pa'il itu umdah. Arti umdah sesuatu yang enggak boleh dibuang. Wa ghairuhu fudlatan dinamakan akan selainnya marfu fudlah kalau maf'ul itu fudlah boleh ada, boleh enggak kan? Hal itu fudlah. Nah, itu. Artinya dalam satu kalam mesti ada umdahnya. Ada. Umdahnya pasti marfu. Nah. Ya. Berarti Gak sampai saat itu. ini belum ada contoh kalam yang enggak ada marfu. Ya. Yang... anil marfu gitu, yang laistagni anil marfu ya. Kelihatannya enggak ada Ustaz, coba Ustaz yang sering ngomong coba. Ada enggak <tuh>. yang enggak ada marfu? Ya. <tuh. tuh>. Oke, okay. oke. Okay, okay. Hatta walau takdiran tentu. Iya, walau takdiran yang penting ada. Jadi takdir kan pada makna ada. Ya, kan? hmm. Jadi sesuatu yang diketahui walaupun nggak ditulis itu kan dianggap ada, Ustaz. Karena kalam itu kan jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Kan itu doang dua. Iya. Yeah. Jumlah wasa, ismiyah yeah. mesti ada mudah Minimal sadda-sadda khobar jumlah ya pasti ada pl 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 naik gitu kan hmm. nah itu makanya pasti ada umdah. Yeah. oke okay. kalau misalnya di dalam ayat Al Qur'an mohon maaf ya untuk ayat-ayat hmm. yang mutasyabihat kayak kaf ayat ini so, plus qof, gitu kan alif lam itu belum bisa disebut kalam belum kan nggak diingat gitu kan ini kan ada dua pendapat itu. Alif lam mim itu kalau dianggap dia kalimat yang mengandung arti berarti ada mahal i'rab. Arabnya nanti ditakdirkan apa jadi khabar, kadanya mahdu, tak mudah kan? Hmm. Kalau memang pendapat dia Allahu a'lamu bimuradeh enggak diartikan, dianggap harfun apa hurufun mukatpa. kan. Berarti la mahal lahu minal arab. Dan tidak sah untuk disebut kalam. Dan ya. tidak sah lagi arab, ya di situ. Ya, walaupun secara umum disebut kalam, kalam Allah juga, yang dalam Al-Qur'an ya, kan kalam ya. Allah. Semua itu beda itu lagi itu kan? Secara tafsir ya, maksudnya secara nahunya nya gitu. Ya, ya, ya. nggak disebut kalam Ustaz. Kalau nggak diinrab. Oke. Lanjut Ustaz. Arba'u 'alamatid tadullu 'alaihi ad-dhammatu wa hiya al-ashlu. Wali ghairuha Maqamaha illa 'inda ta'adduriha wal wawu wal alifu wal nunu wa hiya far'un li annaha naibatun 'ani ad-dhammati yeah. ini cara kita mengaji kita ini memang rada susah ustaz memang selalu harus kita ulang matan-matannya dulu kan ataunya ya <laughs> <laughs> kalau enggak mengungka enggak ada kesimpulannya <laughs> <laughs> udah pernah ngapalin tapi pas udah ditambahin eh, Caranya syarahnya jadi bingung lagi tuh. Ya, jadi kita ulang berarti li rafi arba'u alamati. Bagi raf'ah ya. itu ada empat tanda. Kita dulu. Baru nah. kita baca tadi dulu kah? Oh, ya. Yang menunjukkan dianya tanda alahi kepadanya rafa. Jadi berarti domah nanti wow alif dan nun itu tanda yang menunjukkan status kalimat tersebut rafa. Rafa bisa pail, bisa na'ipa'il, bisa muktara, dan seterusnya. Isi marfuk yang tujuh itu. Oke. Okay. Nah, bagi Rafa itu ada empat tanda. Yang mana empat? Atoma tuh. Pertama, atoma. Wahyal aslu dia nyatoma itu asal. Nah, tanda asli, tanda asli Rafa itu atoma. Perlihada. Karena ini, karena ini domah tanda asli. Layakku Tidak berdirilah oleh selainnya yang pada tempatnya domah illa inda anturiha, kecuali di ketika berhalangannya dhammah. Ketika status satu kalimat rafa, tanda aslinya mesti dhammah dulu. Hmm. Tapi ketika ada kalimat-kalimat yang nggak mungkin diberi tanda dhammah baru diganti dengan yang lain. Namanya juga naib kan. Naib kan kalau nggak ada yang aslinya Iya, baru menggantinya. Iya. Ta'adzur ini istilahnya dari naib tuh. Hmm, ta'adzur bukan naib sebenarnya. Ta'adzur itu ozor. Enggak mungkin. nggak mungkin kita beri tanda asli abu. Abu nggak mungkin kita kasih waw, kita kasih dhamma. Abu mungkin tunggu kalau abu doang. Isim yang lima. Asmaul Hamzah yang mudhaf hmm. maksudnya. Ya, ada mudhaf, ada mudhaf ya. Ah. Nah, jadi disitulah diganti dengan wow. Berarti ta'azur itu berhalangan untuk ditempati dhamma. Digantilah dengan huruf yang lain. Yaf'ilani misalkan kan nggak mungkin domah memang nunnya udah kasrah kan? Yaf'iluna. Memang kita susah juga Ustaz, untuk mengetahui detail bahasa Arab. Memang aturannya udah begitu Yaf'iluna yang ya nggak ada domah di ujungnya. Yang ada nun berarti nun aja tanda rafa itu. <tuh. 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 Ya, ya maksud saya di sini syarah mengibaratkan indah taat duriha gitu ya. Bukan ya. indah niabatiha gitu. Bukan. Hari, kan pengganti juga, tunggu Enggak, ini ta'antur alasan. Kenapa diganti? Alasan. Nah, ta'antur alasan. Alasan dari niabah, gitu. Ya, kenapa diganti? Karena odor, berarti kan alasan. Ah. Nah, ta'antur alasan. Karena berhalangannya diberikan doma, maka dinaiblah oleh waw alif dan Kenapa harus ke wakil? huduril bos. Karena bos nggak bisa hadir, kan? Jadi tak antur itu <laughs> Oke. Okay. Oh, okay. Lanjut. Sekaligus sama artinya, Ustaz. <laughs> Aduh, jangan sampai ngulang dua kali nanti rugi <laughs> ya. tunggu. Bu. sambil belajar. Oke, okay. lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wa hiya والواو والالف والنون وهي فرع لانها نائبة عن الضمة اما الواو فلكونها متولدة عنها واما الالف فلكونها اخت الواو اعطيت حكمها في القيام مقام الضمة ف... واما lanjut wa amman nunu fa li annaha tuqaribul wawa fil makhraji fa qamat maqam kalwawi. dhammati ini kayaknya ustaz alasan dicari belakangan ya kayaknya jadi gini bagi rafa itu empat tanda pertama dhammah oke okay. kedua waw tiga alif keempat nun wahya dia nya waw alif dan nun itu far'on itu cabang ya oh. Anha karena sesungguhnya tiap-tiap waw alif dan itu naibatun yang menggantikan dari dhammah. Ketika ada satu kalimat nggak bisa tomah baru diganti dengan waw. Kenapa waw dulu kan? Amal waw falikauniha anha adapun waw. Kenapa waw bisa menggantikan dhammah? Karena keadaannya waw itu lahir darinya tomah Dhammah yang diisbakkan kan jadi muncul waw saja. Hmm. Bener, kan? Uh. jadi ada wow di depannya itu maksudnya maksud uh. wow lahir dari domah ketika domah itu dikenyangkan dipanjangkan muncul huruf wow uh. nah, kemudian kenapa Dapak. alif? ya oh, iya ya, misalnya ya kata-kata yang kok uh, misalnya ya apa ya kata-katanya itu belum? apa uh, aja kalau kita tambah satu harapan domah jadi ya? wow baik itu bisa ditambahkan wow di situ ujungnya Hmm. Maksudnya Tapi begini enggak. dalam ilmu tajwid itu kalau kita baca domahnya nah. panjang pasti muncul huruf wow makanya dilarang kan hmm. Allahu Akbaru kan nggak boleh takbir begitu jadi ada penambahan huruf kalau ada domah panjang tetapi masalahnya kan di tajwid nggak boleh dibaca panjang kan nantinya makanya nggak boleh maksudnya kalau kita takbir kalau menambah sedikit harokat aja kita tambah mat sedikit jadi tambah huruf merusak kan uh. makanya dilarang contoh Allahu hu kan nggak boleh kita panjangkan dalam takbir uh. kalau kita panjangkan kan nggak sah Allahu akbar kan nggak boleh kan uh. karena muncul wow di situ itu maksudnya wow lahir dari doma Oke, okay. Wa alifu fali Adapun bermula alif itu nisya maka karena keadaannya alif itu saudara waw. Maksudnya begini. Kenapa waw menggantikan domah? Karena waw muncul dari domah yang dikenyangkan. Kenapa alif menggantikan domah di kalimat tertentu? Di simtasnya misalkan. Oh karena alif itu saudara waw. Saudara di segi apa? Sama-sama huruf ilat alif huruf ilat, Wow huruf ilat, ia juga huruf ilat. Nah, karena alif saudara waw sama-sama huruf ilat, makanya alif bisa menggantikan domah. Nah, ini jawabannya. Adapun alif, kenisya maka karena keadaannya alif itu saudara waw, nisya diberikan akan dianya alif, hukmaha akan hukumnya waw, fil qiyami, pada berdiri maka domah pada posisi domah. Ini alasan kok, bahasa kita dicari-cari. Kok kenapa nggak ditulis Uqtul wawi min haithu harfi'l a'ilah gitu misalnya. Nah ini udah paham Ustaz nih. Nggak usah dijelaskan lagi. Misalkan ada yang bertanya kayak cerita Ustaz. Uh, Alif itu saudara wow. Saudara dari mana? Apa satu bapak, apa satu ibu kan gitu pertanyaannya. Iya itu dia. Iya saudara, satu ibu, satu bapak. Yaitu di segi sama-sama sakit dia. Oh, wow nya huruf sakit, huruf ilat, alif juga huruf sakit. Ilan. Kalau kita cari alasan persaudaraan dari segi mana, nggak ada lagi. Selain sama-sama huruf ilat. Iya. Itu dianggap sudah maklum itu, makanya nggak dijelaskan lagi. Nggak. <coughs> uh, takutnya nanti ada sisi lain. Wajhul ukhuwah bainahuma gitu loh. Anak, belum tahir Ustaz. Se segi persaudaraannya selain ilat itu belum tahir. Ya. Oke. Okay. Ya. Kemudian tinggal nah. satu lagi Domah wow alif tinggal nun ya. Hmm. Aman nunu adapun nun fali annaha nisya maka karena sesungguhnya nun itu tukaribul wawa. Ini dicari alasannya mendekati ianya nun akan Wow fil makhraj pada makhraj. Makhraj huruf. Wa na dekat-dekat ya. Makhrajnya itu ahli tajwid yang paham. Saya juga kurang okay. paham. <laughs> Makhrajnya itu makhraj tempat keluar suara gitu. Iya. Ar-Rahmanir. Nir. Wir. Dekat-dekat nah, barangkali Ustaz ya? <laughs> Dekat enggak Ustaz? <coughs> no, no, maaf. a amanu. Nu. Wal. Dekat Ustaz. Ujung lidah. Ujung-ujung dikit. -ujung no. okay. Nah itu. Faqamat makamat domah maka berdiri ianya nun pada posisi domah. sama seperti wow. Nah ini Bersai, kan alasannya. Ternyata semua ada alasan. Jadi kalau kita gaji jarumiah nanti tanda rafa empat. Pertama doma asli. Kedua wow menggantikan doma. Kenapa menggantikan doma? Ini alasannya semua. Wow lahir dari doma alif saudara wow nun harakatnya dekat dengan wow. Nah. Oke. Okay. <laughs> banyak ilmu sebenarnya kalau kita mau baca semua sana ini dia nih ini kayak filosofi filosofi <laughs> ya, kan kita kadang nggak nggak kepikir ustad kalau nggak oh. baca nggak kepikir kita cuma baca di luar aja selama ini teguh hmm. <laughs> oke okay. Ustaz, yang masuk tadi keluar lagi ada yang masuk tadi belum lihat saya ada tadi m nur keluar lagi baik oke okay. جداً جداً. ثم أشار إلى مواضع كل واحدة من العلامات المذكورة مبتدئا بالأصل فقال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع ظاهرا ومقدرا في أربعة مواضع لا زائد عليها في الاسم المفرد وهو هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الاسماء مَنْ منصرفا كان وهو ما دخله الصرف الذي هو التنوين والجر بالكسرة. اوكي okay, استاذ so. ما يا استاذ؟ so. <applause> yeah. okay. summa asyara. Kemudian mengisyarah ayahnya Musanneh kepada tempat-tempat ila mawadu'i kulli wahidatin. -tempat, kepada tempat-tempat tiap-tiap yang satu dari tanda-tanda yang disebutkan Dari empat tanda. Kalimat apa saja yang tanda rafahnya domah dan seterusnya. mubtadi'an Hal keadaan Musanneh hal kepada Pak Ila Asyara. Hal keadaan Musanneh itu yang memulai dengan asal. Dengan domah. Fakala maka berkata ayahnya Musanneh fa'amat domah. Maka adapun bermula domah. Itu maka ada yang domah alamat. Dan itu tanda bagi rafah. Tanda bagi rafah hal keadaan. Nah. adapun belum lama itu nusia maka ada yang tomah itu tanda bagi rafa. Tanda pada zahir itu aja ya, zahiran. Tanda rafa pada zahir oh mukadaran atau yang ditakdirkan. Nah. pada empat segala tempat. Fi arba'ati muta'ala kepada tanda. Di mana menjadi tanda rafa, tanda dhamma? Adapun tomah maka ada yang tomah itu tanda tanda bagi apa bagi rafa di mana menjadi tanda rafa pada empat tempat. Baik tomah itu zahir atau mukaddar. Tem empat tempat. La zaidah alaiha enggak lebih di atasnya empat. Di Arabnya apa? Zahiran mukaddam. Kalau kita hal enggak mungkin Ustaz ya karena zakar. Ya paling kita jadikan tamnya. Adapun domah ini siapa maka ada yang domah itu tanda bagi rafa, tanda hmm. nisbah zahir. atau nisbah ditakdirkan, tanda pada empat tempat. Soalnya fi zahirin. Ya. Tandarah, tandarah masuk boleh nggak nazi kafat? <laughs> Biasanya nazi kafat itu masmu usah simai. Oh. Ah. Kita suka mengkiaskan kalau ketemu yang logatan segala macam syaraan langsung <laughs> nazi kafat ya. Cabut huruf Oke. Okay. Pokoknya pada empat tempat. Fil ismil mufradi pada isim yang mufrad. Kemudian, bahwa dia hanya isim mufrad di sini malai Samusana sesuatu yang tidak ada ya tasnya wala majmuan bukan jamak. Wala minal asma'i sitah bukan dari isim yang nama ini berarti. Kenapa beliau menambahkan huna? Isim mufrad di sini Isim mufrad isim yang bukan isim tasniyah, bukan jamaah bukan asmaul Kamsah. Karena di bab lain nanti beda. Uh. Di bab munada misalkan, mufrad di bab munada kan beda lagi kan? Tasniyah di sono yang enggak mufrad. Ya. Uh. Gitu. Di sono yang sebut mufrad bukan mutaf kan? Bukan serupa mutaf. itu. <tuh> Kemudian ada juga nanti di bab alam kan yang dimaksud dengan mufrad yang bukan rakam menjadi bukan mudah mudah pilih kan nah, jadi beda tempat beda beda definisi jadi, ya ya okay. munsarif ada iya bertanwin ada ianya isi mufrad ataupun negara munsarif bahwa dianya yang munsarif itu ma. yang memasuki akan ya oleh saraf saraf aladi yang dianya saraf itu at tanwinu at tanwin Nah, uh, bil kasrati. Ini gimana nih? Ma yang masuk akan nyamak oleh saraf, saraf alati yang dia saraf itu tanwin dan bermulajarnya. Munsarif itu dengan kasrah. Nah itu. Munsarif berarti isim yang bisa masuk tanwin. Tanda jarnya kasrah. Hmm. Maksudnya Ini. kayak jama salim ya? ya hmm, bukan. Apa aja. Pokoknya yang bisa dimasuki oleh tanwin. Daidun, Muhammadun. Enggak? Kan? Itu munsarif namanya. Iya, yeah, oke. Okay. munsarif kah? Eh, isim mufrad ini. Mufrad munsarif itu isim yang boleh masuk tanwin. Kan, kan tandajannya kasrah Muhammadun, Zaidun, Amrun dan seterusnya. <coughs> ya. Ini Ustaz baca Ustaz artiin Ustaz. Au ghaira <coughs> munsarifin <coughs> wa huwa ma la yadkhuluhu as-sarfu bisababi wujudi illataini

dengan sebab terjadinya atau adanya dua ilat min ilalitis ain dari ilat yang sembilan au wahidatin atau ilat yang satu yang satu tersebut minha di daripadanya satu takumu maqam al ini bertempat ia ilat yang satu pada tempat dua ilat kama sayati sebagaimana sebagaimana yang selagi akan datang insyaallah taala ya, harus harus diulang lagi Ustaz. Wa hidatin ataf kepada uh, ilat ini. Minha kembali ke ilal. Coba Ustaz. Okay. Wahwa dan bermula dianya itu ma yang tidak masuki akan nyama oleh sarab dengan sebab wujud dua ilat dari pada ilat yang sembilan. Atau berarti diataf ke wujud. Ilatai. Ah, maaf, ilatin atau uh, dengan sebab satu ilat dengan sebab ilad. wujud ya dengan sebab wujudnya satu ilat yang daripadanya satu ilat itu bertempat ya pada tempat dua ilat kan minha Aha. harus kembali ke min minha min ilali minha daripadanya ilat yang sembilan ya. yang bertempat iya satu ilat, satu ilat daripada dua ilat ya nah, sama saya tis bagaimana akan datang insyaAllah. oke 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 jadi tadi domah menjadi tanda rafa pada isim mufrad baik isim mufrad munsarif atau isim mufrad yang tidak munsarif isim mufrad yang tidak munsarif yaitu ma isim mufrad isim mufrad ma di sini isim mufrad yang tidak masuk akannya isim mufrad oleh tanwin dengan sebab adanya dua alasan dari sembilan alasan atau dengan sebab adanya satu alasan dari sembilan alasan nah itu kan adanya dua alasan dari sembilan ilat atau wahidatin minha dengan sebab adanya satu ilat darinya ilat sembilan yang berdiri ianya satu ilat pada posisi dua ilat sebagaimana yang akan datangnya insyaallah Nah, Ust. dibab isimukerumun munsharif nanti ya ya Oke okay. contoh <tuh> Nahu Nah, contoh kalau Allah قال الله هذا مثال للمنصرف وعرابه قال فعل ماض الله فاعل وهو مرفوع وعلامه رفعه ضم ما اخره وهو اسم مفرد لا يثنى ولا يجمع ولا يصغر ولا يؤنث اا contoh pada لفظ قال الله Nah, bermula ini itu contoh bagi yang munsorif. Dan bermula i'aratnya qala Allah, qala itu fi'il madhi, Allah itu fa'il, dan bermula dianya fa'il itu marfu' dan bermula alamat rafa'nya itu didomahkan akan akhirnya Allah, wahwa, dan bermula dianya lafaz Allahu itu adalah isim mufrad yang tidak ditasniahkan akannya isim mufrad atau lafaz Allah dan tidak dijamakan akan lafaz Allah dan tidak ditasghirkan dan tidak dimuannaskan. Jadi ini kita baca dhammu akhir aja Ustaz biar ringan kan? Oke. Okay. Kan itu Kan lebih ringan Oke. Okay? Okay, okay. Dhammu Lebih ringan ya kan? Wa alamatu raf'ihi dhammu akhir. Eh, kalau ada yang ringan katanya nggak boleh ngambil yang berat. Ya tapi kalau misalnya ada yang berat tapi ada alasannya juga kan boleh teguhan boleh kalau untuk menguji kekuatan boleh Ustaz. Eh. orang bawahnya satu karung kita tiga karung enggak boleh oke siap jadi lafadz Allah itu kalau di kita jadi kafir Ustaz. Nah ini dia nih bahayanya ya. Jamak juga sama ya. <laughs> ya. Karena Tuhan itu usaha tanya, tanya boleh kan? Adapun oh. ilahun, kenapa jama' alihah kan ada itu? Ah, karena itu itu kalau dalam pembahasannya itu mengikuti itikat orang kafir, karena orang kafir mengitikarkan seolah-olah ada Tuhan selain Allah, patung dianggap Tuhan mereka, kan? Jadi jama' kan berdasarkan i'tikad yang pada hakikatnya Allah itu esa. Oke, okay. Allah yang sebenarnya. Yeah. pernah dengar nggak tengku kalau lafaz Allah itu nggak perlu di Arab gitu. Bahwa labzul jalalah titik gitu. Pernah ada keterangan kayak gitu? Nemuin Tunggu? Enggak. Belum. Cuma paling gini. Kalau jadi maf'ul segala macam. Enggak disebut dengan maf'ul. Itu ada. Nah. Gimana Tunggu? Misalkan Allah jadi maf'ul. Misal. Ittaqullaha. Ya kan? Hmm. Hmm. Ittaqullaha. Allah masuk alat tak untuk Gitu doang. Nah itu dia maksud saya Tunggu. Ya ada, tapi tetapnya erap itu Allah masuk atas ta'zim tanda nasab patah. Maksud atas ta'zim itu maf'ul bih. Cuma enggak disebut maf'ul bih ta'adduban. Masa Allah jadi objek gitu kan? Nah, jadi kan maf'ul kelihatan kayak ini kan. Terjadi pemukulan apa namanya? Korban. Ya, objek. Korban. Ya. Nah, jadi dianggap enggak sopan. Jadi ta'adduban i'rabnya tetap. Cuma tambah ta'adduban doang. Masuk alat tak itu sering Ustaz dalam kita Arab Nah, iya, itu maksud saya. Tapi ya. di sini, di sini, kenapa enggak? Enggak, ada sabil gitu tuh. Kalau Pak Il, enggak apa-apa, memang Allah Pak Il semuanya, kan? Oke, okay. kalau Pak Il justru tinggi, dia undah, Ustaz. <tuh> yang 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 menunjukkan kurang bagus, kan? Kalau Allah jadi kurban, apa namanya? korban. Nah, objek kan? gitu kan? <laughs> objek. <laughs> Kalau subjek nggak apa-apa. Makanya di sini aman aja Allahu Pail kan? Ah. dan Narafa atau aman. Berarti mansub misalnya nanti Allah kita temukan di posisi maf'ul. Ya. Berarti Allah sabili Ya, ada tapi kita sebut maf'ul juga sering juga dalam kitab al Quran banyak saya. Hmm. Allah maf'ul juga ada tapi di sebagian kadang-kadang masuk alat ta'thim gitu doang. Oke, itu masuk. Kalau majrur, terus saya nggak tahu nih ayatnya Sama apa -apa juga, itu? apalagi majrur kan? Nah, itu dia. Kan majrur alat ta'thim posisinya. Ta'thim juga Ustaz. Oh. Au billahi gitu kan? Ya. 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 Bi huruf jar Allah majrur. Ah, susah. Alat ta'thim. Iya. Dan kasih Cuma jarang Ustaznya. <laughs> Mudah-mudahan dimaafkan Ustaz Karena kita baru belajar kan? uh, Tapi insya Allah tapi siapa jalan. tahu nanti ketemu Kalau uh, nggak salah saya pernah ketemu Kalau maf'ulnya di kitab Kafrawi Tapi kalau Majurur memang belum pernah ketemu Ustaz. Majurur Fitnah Azim itu belum Secara teksnya hmm. Oke okay. Lanjut Ustaz Baik Wa'alam Annal musannifa Rahimahullah ta'ala Katiram ما يمثل بالآيات القرآنية ولعل غرضه بذلك التبرك بالقرآن وقد قال السيوطي رحمه الله تعالى: كل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية سواء أكان متواترا كالقراءة السبع المشهورة أم أحادا كقراءة الثلاثة الذين هم تمام العشرة أم وهي ما وراء العشرة انتهى ها وعلم <applause> Wa'alam dan ketahui olehmu Annal musannifa bahwa sesungguhnya musannif Pengarang kitab rahimahullahu ta'ala Merahmati akan musannif oleh Allah ta'ala Kathiran uh, Ini uh, paham maknanya Tapi cara menerjemahkan versi pesantren ini gimana ya? Hal-hal yang sering ya? Maf'ul yang muqaddam tunggu ya? Kasiran. Dari Mas Tilo kasiran? kita uh, hal nggak boleh Ustaz. Dari Kita oleh mu wasungu musanne itu. Uh, 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 kalau itu nggak boleh kabar-kabar musanne kabar, marfu ya. Makanya tunggu. <laughs> Ketahui oleh mu wasungu musanne rahimahullahu taala hal keadaan musanne itu yang sering sekali ya. Kasiran mah yang sering sekali itu wah uh, kabarnya itu. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Di kabarnya jatuhnya di itu. Anna ya. Atau gini, kadang kan ada yang bilang nggak boleh hal kepada muktada, saya kan pernah dengar nggak? Kan? Hal kepada muktada. Muktada nggak boleh jadi sahib hal. Ah. Jadi kita takdirkan PL-nya yuk siru. <laughs> nah itu dia teguh paling yuk, kalau, yuk siru kalau kasiran. Ya, kita, sepakati takdirnya dulu biar enak kalau <laughs> cuma ya. ya. Atau ila wa taala yuk siru kasiran ya. Okay. Memperbanyak ia okay. akan sebagai benar-benar banyak. Sering banget ya. Uh, atau kehilangan sufa, atau tahu, atau, atau uh, fiilnya aurora. Misalnya, gimana fiilnya aurora yang mahdhuf. boleh juga membawakan ya nyusannya Ya, aurora Hal keadaan yang banyak akan mah yumat tilu yang memberikan contoh yang memberikan contoh menyerup uh, memberikan tamsil bil ayatil quraniyati dengan ayat-ayat quraniyah. dan barangkali barangkali maksudnya musannif بذلك dengan demikian ayat-ayat Quran itu at-tabarruku mengambil berkat bil qurani dengan Quran dan sungguh telah mengatakan oleh Imam Sayuti, rahimahullah taala, mudah-mudahan rahmati Allah taala, bermula tiap-tiap ma yang datang ia ma annahu bahwa sesungguhnya hal wasyaan kuri abhi dibacakan dengannya ma dengannya kuri a dibacakan akannya ma dengannya Al Quran, ya gimana ini tunggu Hmm. Kuriah. Bermula setiap ma warada langsung fa'ilnya ana biar ringan okay. ya. Ya udah. Kullu ma warada bermula setiap ma yang datang lah hal itu dibacakan bihi bihinya kembali berarti ke ma. Ya, hu juga ma, hi juga ma. Oke. Okay. Wasungunya ma dibacakan dengan nyama itu boleh mengambil hujjah bihi dengan nyama Ya. Fil Arabiati di dalam bahasa Arab. Sawaun bersamaan akan mutawatiran ada ia ayat it, uh, ada ia ayat itu yang mutawatir. Uh, ia Quran itu yang mutawatir. Kalau Sabai seperti kiraat yang tujuh al Mashhurati yang viral, Mashhur. Am yeah. um, um, uhu am ahada ataupun yang satu-satu kiraat yang satu seperti kiraat talaatati kiraat yang tiga yang tiga alladhi yang bermula mereka eh yang tiga itu tama eh, yang bermula mereka tiga itu tama mula penyempurna sepuluh am ataupun dan ataupun eh di di atof ke khawatiran khawatiran ataupun eh ada iya yang syad apa itu syad wahia mawara al asyarati itu ma yang ada iya di belakang yang sepuluh intaha habis kalau misalnya Nah, nah, itu Ustaz. Ini berarti gini, ini cenderung kasiran ini gini rupanya ya rapnya, Ustaz. Saya ingat kalau nggak salah dia naat kepada masdar mahdu. Jadi yuksiru iksaran kasiran. Nah itu. Berarti bahwa Nabi ta'ala itu sering banget. Kan gitu artinya ya. Yuk siru iksaran memperbanyak ya akan sebagai memperbanyak yang sering banget. Nah, jadi takdirnya yuk siru iksaran kasih rama. Berarti naat dia? Ya naat. Ke kasiran. Kasir iksaran iksaran maful mutlak. Amilnya yuk siru. Ya. Apa nggak lebih berat lagi tunggu kalau kayak gitu dua-dua gitu loh? Iya. Maksud saya seperti kata Tengku yang di awal kalau kita bisa mendatangkan yang ringan-ringan kenapa harus diberat-berat? Setuju. Cuma alasannya ya. begini Ustaz. Karena kasiran kalau kita hal nggak boleh. Mubtada kan nggak boleh jadi sahib hal Ustaz. Maksudnya dipersilisihkan. Oh. Tapi, kalau kasiran naik kepada uh, maf'ul mutlak mahdhuf itu sering. Setiap ketemu kasiran memang iramnya begitu. Oke, okay. Jadi kalau kita artikan jadi singkat memang. Itu kan kalau udah kita takdirkan berat. Kalau artinya ringan kan? Ketahuilah bahwa yang taala kasih rahmat sering banget. Itu ah itunya di sini yumasilu memberi contoh ya dengan ayat-ayat Quran. Wala barangkali saja maksudnya musannaf dengan demikian mencontohkan itu tabarruku mendapatkan berkah dengan Quran. Waqad qala Suyuti sungguh berkatalah oleh Suyuti rahimahullahu taala kullu warada. bermula setiap ma yang waridlah oleh buah sungguh nyama itu kuriyah dibaca orang dengan nyama itu bolehlah oleh mengambil hujah dengan nyama pada bahasa Arab sama sama ada ia nyama itu mutawatir jadi ma ini bacaan setiap bacaan yang waridlah oleh buah sungguhnya Quran dibaca orang dengannya bacaan kan bolehlah oh. menghujjah dengan dengannya bacaan pada bahasa Arab baik ada ianya bacaan itu mutawatir karena pa'ilnya ma sama ada ianya ma yaitu kiraah tadi bacaan itu mutawatir seperti kiraah yang tujuh lagi yang masyur atau ahada atau ada ianya kiraah itu uhat seperti kiraah tiga tiga al yang berumlah mereka tiga itu tamamul asrah penyempurna sepuluh atau am syaddan. atau ada ianya kiraah syad juga boleh dianya kiraah yang syad itu ma yang selain sepuluh indah Artinya semua bisa jadi dalil nahu ya. Yang penting ada kiraahnya, kiraah tujuh, kiraah sepuluh atau kiraah syar'at sekalipun. Yang dimaksud dengan ihtijaj itu gimana tuh? Tadi? Menjadikan sebagai hujah nahu. Hujah dalam ilmu nahu. Artinya atas nama itu kalau pakai bahasa Arab bisa tuh ya? Sebagai contoh. Contoh. Misalkan apa contoh? Misalkan kayak an misalkan sesudah an kalau ada piil yakin berarti an itu an dari anna sehingga isimnya damir sya'an kan ada contoh misalkan dalam Quran alimallahu an saya kunu eh? orang kan oh. bertanya kenapa saya kunu ada an di belakangnya oh an itu asalnya anahu nah dan lain-lain mungkin nanti usah. Itu di depan ada nanti juga tunggu ya contoh itu kalau nggak salah. Jalan paling selamat di depan ada kan gitu. <laughs> <laughs> Biarkan jadi perdebatan. <laughs> Baik. Oke. Oke. Berarti sama ya tunggu ya. Semua di contoh balaghah yang sering dibaca di channel ini juga kan? Kayak tadi pagi yang kita baca itu. Ya. Semuanya rata-rata selagi ada ayat Al-Qur'an didahulukan ayat Al-Qur'an dulu. Itu semua min, -min babi tabarruk ya. Cuma jadi pertanyaan nanti, kenapa hadis Nabi jarang jadi contoh? Kan gitu, Sa? Nah, Ini mutawatir nih, gimana mutawatir? Apakah karena hadis Nabi ada yang nggak mutawatir? Bukan hadis Nabi, seringannya kan. Kadang orang meriwayatkannya dengan makna, bukan dengan lafaz. Kan? Hmm. Jadi bukan lafaz Nabi langsung, cuma orang mendengarnya dari Nabi, kemudian menyampaikan sesuai dengan pemahamannya sering kebanyakan hadis itu dirawi dengan makna karena itu kurang fasih ya kalau benar-benar lafadz nabi pasti fasih. Nah ya itu makanya kan, jarang hadis jadi contoh. Tapi kan Imam Imam Sayuti bilang fil Arabiyah gitu kan. Maksudnya dalam bahasa Arab ini contoh untuk bahasa Arab bukan setiap bahasa Arab jadi contoh fil Arabiyah um. dalam ilmu bahasa Arab ayat Quran oh. baik kira A7 kira A10 bisa jadi hujah untuk contoh ilmu bahasa Arab. Enggak boleh setiap bahasa Arab jadi contoh untuk bahasa Arab. Oh. Ya, itu oh. maksudnya. Makanya yang diambil jadi contoh ayat Quran atau syail orang Arab yang masih murni. Kan itu Iya. Yeah. Bukan omongan orang sembarangan ya. Takutnya dia asal-asal ngomong doang. Huruf jar tugasnya merapakan. kalau orang biasa kan. Orang awam kan? Ah, masalahnya begini. Apakah kita kemudian lebih mendahulukan kalam syair daripada hadis Nabi Tengku dalam memberikan contoh? Iya. Kalau para ulama, ya, Karena alasannya tadi hadis itu banyak periwayatannya dengan makna. Bukan lafad Nabi langsung. Kalau lafad Nabi langsung, dijamin fasih. Sebagaimana lafad Quran sangat fasih kan? Hmm. Nah. Jadi yang bisa jadi contoh itu yang fasih, yang masih murni. Kalau syair-syair badu yang kampung banget, ah itu kata para ulama ya, itu masih fasih banget. Belum bercampur dengan orang aja. Nah, makanya huruf jar sering jadi contoh huruf tugasnya mengejarkan isi. Contohnya apa? Syair Arab misalkan ya. Hmm. Gimana, Ustaz? Belum belum bisa diterima. Uh, bisa sih, tapi kayaknya nanti ke depan Pertanyaan saya bakal dijawab nah, ya, Mawasamif ya, <laughs> lanjut saja, lanjut kali ya. Oke, Pak Ilam, yajid mithalan, Lama lima, lahu lima, lima, lama ya lima, ya. lima, 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 yajid lima, 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 min al Qur'ani lima, atau udila ila kalam al Arabi al-mawthuqi bi-arabiyyatihim bi muhtajjun bihi ijma'an. Nah. Dari ya, ada ini ya. Uh, uh, lan lanjut. Lanjut. Arti dulu boleh. Arti dulu. Okay. Uh, Fa'illam yajid mithalan. Maka jika tidak mendapatkan ia eh, uh, pengarang kitab-kitab bahasa Arab akan misal bagi ma yang memberi contoh bagi Ma daripada Al-Qur'an niscaya dipalingkan kepada kalamnya orang-orang Arab. Ya. Kenapa? Karena ma yang sebut darinya ma daripada orang-orang yang fasih al-mautuki yang uh, dipercaya bi'arabiyatihim dengan kearabannya mereka muhtajun itu bisa dijadikan hujah bihi dengannya eh, orang Arab ya, dengannya yang orang Arab ijma'an hal keadaan ijma tidak, ya ah. nah, fa yajid maka jika tidak mendapati ianya musaneh akan contoh bagi yumasilu ya akan memberi contoh ianya musaneh bagi nyawa. nah, lah, dari mana tidak mendapatkan dari Quran adalah nisya berpaling ianya nyusannya kepada kalam orang Arab. Yeah. Nah, kenapa berpaling? Li nama karena nama yang sebut ianya nyama minhu darinya kalam orang Arab. Anil fusaha sebut dari orang-orang yang fasih. Al mausuki lagi yang dipercayai dengan kearaban mereka. Muhtajun itu bisa dijadikan hujah bihi dengan nyama yasbutu. Ijma nisba ijma. Bila musanef nggak dapat musanef pada dasarnya selalu berusaha untuk memberikan contoh dari ayat. Kalau beliau nggak mendapatkan ayat sebagai contoh, beliau langsung berpindah ke kalam Arab. Karena memang ijma para ulama menyatakan kalam orang-orang Arab yang fasih itu bisa jadi hujah. Khususnya dalam segi bahasa. Karena bahasa Arab bahasa mereka kan. Hmm. Nah, itu. Oke, 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 oke. Siapakah yang dimaksud dengan al-fuzaha al-mauzubah bi tunggu, apakah mereka al-badiah? Ya, orang Arab asli kayak suku apa misalkan tempat Imam Syafi'i belajar itu suku apa lupa saya. Ya. Yeah. Kan pernah Imam Syafi'i itu berada di kampung Baduy 12 tahun kan? ya. Yeah. 10 tahun belajar oh. saya rara Sehingga beliau oh. jadi hujah di segi luar. kan gitu. Eh oh. nah. Adapun hadis, kenapa nggak jadi hujan nanti di depan ya berarti ada ini karena yang merawi, yang meriwayatkan hadis banyakkan bukan orang Arab, Ustaz, yang sampai ke kita ini. Oh, uh, ya kan? Okay, Walaupun okay. mereka juga belajar bahasa Arab, karena kau hadis bukan orang Arab. Uh, nah itu. Takutnya nggak fasih. itu. Oke, 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 oke. "واليان وإنما لم يمثل بكلامه صلى الله عليه وسلم الوارد في السنة لأن غالب الأحاديث مروي بالمعنى وقد تداولتها الأعاجم والمولودون قبل تدوينها في الكتب فروف" فرووها بما أدت إليه عبارته فبدلوا الألفاظ بألفاظ ومن ثم أنكر جماعة من المحققين على البدر ابن مالك إثبات القواعد النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث مع أن الواضعين لعلم النحو المستقرئين لأحكامه من لسان العرب كأُبي ابن عمرو ابن العلاء وعيسى ابن عمر والخليل بن أحمد وسيبويه من أئمة البصريين والكسائي والفرائي والأحمر وهشام الضريري من أئمة الكوفيين lam yaf'alu dhalika wa kadza man ba'dahu min al-mutaakhirin masyaallah nah itu ustaz ini alasannya ya hmm. oh. mana dari inna Ustaz. saya ah oh. Coba saya artikan saya wa inna ma hanya sanya lam yumasil tidak oh. memberi contoh yang nyusaneh bi kalamihi dengan kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alwaridi kalam yang warid ianya kalam fi sunnah dalam sunnah Kenapa? Karena karena kebanyakan hadis itu marwiyun bil makna dirawi dengan makna, bukan lafat Nabi langsung lah. ajimu dan sungguh tadawalat apa ya namanya tadawalat? Mencampur, mencakup. Hmm. Apa Perang. terjemahan yang bagusnya? Berputar Perang. juga boleh ya? Kalau di terjemahan kontemporer kadang-kadang pragmatis tengguk artinya. Saya juga kagak paham pragmatis. <laughs> Dirasah mutadawilah gitu kan? Ya. Studi studi pragmatis gitu. Tadawala itu kalau ini apa? Allah kayak ayat itu kan. Daulah bainakum, apa namanya? Kekayaan itu supaya tidak uh, berputar. Ah, khusus di apa namanya bahasa Indonesianya? Dan sungguh telah menggapai putar, putar. Ya? akannya hadis juga boleh ikut ambil bagian juga boleh, kan? uh. sungguh tak nah, ikut ambil bagian akannya hadis oleh orang-orang ajam dan mualidun mualidun orang-orang ya apa namanya bahasa-bahasa hmm. yang bukan bahasa Arab murni ya bahasa serapan gitu ya nah, jadi maksudnya begini karena kebanyakan kalam Nabi yang kebanyakan hadis Nabi diriwayatkan dengan makna dan hadis itu sudah ikut campur orang hajam ikut meriwayatkannya orang-orang yang bahasanya campur aduk juga ikut meriwayatkannya gitu enggak usah penjelasan iya iya oh, iya Itu ya. <laughs> jadi betul Eka? mengambil akannya oleh orang ajam, oleh mualadun. Mualadun. Dan mualladun kayak bahasa Arab, kadang bukan bahasa Arab tapi diarabkan ya. Eh? Komputer di misalkan, itu kan namanya mualadun, kan? Uh, bahasa tapi, serapan ya. Tapi ini maksudnya orang ini. Oleh orang ajam dan waladun. Orang campuran ini. Arab campur ajam. Uh -uh. Kapan itu digapai oleh orang ajam dan waladun sebelum disusunnya hadis dalam kitab kita. Para wawah maka mereka meriwayatkan akannya hadis bima adat. Dengan ma yang sampai kepadanya ma oleh ibarat mereka. Pokoknya mereka memahami seperti itu, kemudian mengganti lafadznya menyampaikan ke orang lain, kan? Kayak kita dengar ceramah, Ustaz, kan? nggak mungkin lafadz penceramah langsung, kan? <tuh> kita menyampaikan maknanya, intinya. Nah, itu maksudnya. Susah juga menghafal lafadz orang lain, susah, Ustaz. Nggak mungkin, kan? Saya dengar ceramah Ustaz setengah jam, masa di setengah jam itu saya bisa menyampaikan 100%. persen ke orang lain nggak mungkin kalau nggak pakai rekaman. Zaman dulu nggak ada rekaman. Cuma karena orang Arab hafalannya kuat, ada yang bisa. Tapi 100% susah. Tetap ada pergantian lafad. Sahabat kan? Itu. <tuh> dalul al -fada. Maka mereka pun mengganti akan lafad-lafad di -lafad al dengan lafad yang lain. <tuh> karena ini, pemin sama, karena ini angkara jamaaton mengingkari oleh satu jamaah minal muhakikin kepada Badri bin Malik. Kepada Badar bin Malik. Ini Badar bin Malik bikin satu kitab. Contohnya hadis Nabi. Kitab Nahu. Banyak yang protes. Karena itu mengingkari oleh satu jamaah dari Muhakke. Kepada Badri bin Malik akan apa diingkari? Isbat al Akan menetapkan kaedah-kaedah Nahu bi al-fadil waridati dengan lafad-lafad yang warid. Ya pada hadis Nabi. Bersama annal wadi'in. Bersama ke orang-orang yang membuat bagi ilmu Nahu. Al-mastakri'in. Yang mereka itu sangat teliti memeriksa semua. Meriset. Meriset ya. Eh? Bersama hmm. bahwa sungguh orang yang membuat bagi ilmu Nahu lagi yang melakukan riset Ustaz ya? nah. Bagi hukum-hukumnya Nahu dari lisan Arab seperti Abi Amar bin Ala, seperti Aisyah bin Umar, seperti Khalil bin Ahmad si Bawahi dari Imam-Imam Basariyun dan seperti Kasai, Fura, Ahmar dan Hisham Ad-Darir dari Imah-Imah Kufiyun, lam yaf'alu mereka tidak melakukan akan demikian. Demikian pula orang-orang sesudah mereka dari muta akhir. Nah, jadi satu doang ya. Badruddin itu. Ini bisa disampaikan di Balagoh juga tunggu nanti nih. <guruh> di bagian ini. <laughs> ya, Ustaz. Tambahan ilmu. Hmm. Jadi alasannya hadis sudah tidak lagi murni bahasanya Nabi SAW. Iya, benar. Kecuali hadis-hadis yang mutawatir kan. Tapi kan nggak banyak hadis mutawatir kan. Ada yang bilang malah lima doang hadis mutawatir. Dikit. Ya, kalau mutawatir maknawi banyak. Kalau mutawatir lafdi dikit. Hmm. Hmm. Itu Ustaz. Okay. Udah ada sejam belum Ustaz? Uh kayaknya dikit baru 50 menitan deh nggak tahu tunggu <laughs> belum setara waktu coba lihat Ustaz bagi tadi di jam dua tiga lima enam empat emang dasar udah sejam gue oke itu ya sah Allah alam bisa wal maaf nah ini dulu berarti jangan panjang-panjang